Masih tentang api yang sering sekali menimbulkan korban jiwa dan harta belakangan ini, rescuers. Diduga hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah konveksi di permukiman padat penduduk Kelurahan Ciwaringin, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar hebat. Akibatnya, warga sekitar panik karena kobaran api nyaris merambat ke rumah di sebelahnya. Kejadian ini terekam jelas oleh kamera warga. Api dengan cepat melalap rumah konveksi yang penuh kain mudah terbakar. Kondisi itu diperparah oleh tiupan angin kencang yang membuat api semakin cepat berkobar. Beruntung, damkar cepat datang ke lokasi kebakaran, rescuers. Meski agak kesulitan hingga proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 1,5 jam, lantaran akses menuju lokasi melalui gang sempit. Ditambah lagi, fasilitas hidran di kantor kelurahan tak berfungsi hingga minim pasokan air. Kebakaran dapat dikendalikan setelah 8 unit damkar diterjunkan ke lokasi kejadian.